Halo para pemerhati semuanya, dimanapun Anda berada. Kali ini kakek baru dapat paket dari Lazada ya. Padahal kakek pesan ini baru 2 hari yang lalu loh. Tapi ternyata 2 hari sudah datang barangnya. Keren Lazada. Jus atau bikin bumbu-bumbu ya. Nih blendernya sangat keren. Walaupun ya biasa, plastiknya plastik biasa, tapi lumayan ini. Soalnya kakek punya yang udah lama itu harganya yang ratusan ribu itu udah rusak, buang deh, nggak bisa didandanin, dandanin udah malas ya. Ini makanya kakek beli yang murah, coba-coba nih di Lazada pakai online ya. Kakek cari di HP, tinggal install aja itu Lazada, terus cari deh barang-barangnya di situ. Nah, ini pesonya juga besar, pesonya besar sekali, jadi cepet dia untuk menggilingnya cepet. Nah, ini masukkan, kemudian ditutup. Nih, menekannya dari atas. Mesinnya jadi di atas, dia aman. Kalau di atas tuh aman, nggak bakalan kena air ya, daripada blender-blender biasa ya. Cara pakainya juga gampang nih, tinggal ditekan aja. Nah, sudah muter. Harganya murah banget, ini cuma berapa ya, malu kakek bilangnya, soalnya terlalu murah nih ya dibanding blender-blender yang ratusan ribu sampai setengah juta, satu juta ya. Tapi kalau udah rusak, nah ini murah banget. Berapa coba kalau ada yang mau tahu, ada yang sudah ada tahu, harganya cuma Rp75.000. Murah banget bukan? Nah ini barangnya, keren, tinggal ditekan. Jadi ini mesinnya aman, nggak kena air ya. Kalau biasanya kan mesinnya di bawah kena air, nah kalau ini aman, tidak akan kena air. Harga murah tapi tidak murahan dan bermanfaat. Silakan kalau yang mau mencoba, tinggal buka HP aja, terus apa itu namanya, cari itu, install yang namanya Lazada. Nah di Lazada itu banyak barang-barang murah. Kakek ini promosi Lazada dapat endosan harusnya ya, kalau kakek promosiin. Tapi benar-benar keren, kakek nggak cuma ngomong, ini kakek udah buktiin barangnya memang benar-benar bermanfaat ya, bisa dipakai bermanfaat. Jadi kalau umpamanya rusak kita nggak sayang kalau dibuang ya. Nah ini keren pokoknya, Lazada keren, Lazada keren. Nah ini ya keren, padahal kakek lihat gambarnya ini hijau, warnanya hijau, tapi kenapa yang dikirim pink? Nggak apa-apa lah, yang penting bermanfaat, yang penting bagus. Padahal bagus yang hijau ya, seger ya, dikirim pink juga apa-apa deh, kakek-kakek pakai pink. Lucu, pengen ketawa jadinya pakai pink ya. Ini dia tampakannya.